yang lama kita tak, kita tak muncul dalam review apa Sugar Bomb, dalam bikin apa Sugar Bomb. Hari ni kita akan muncul lagi di dalam review apa Sugar Bomb. Okey, okey. Sekarang ni kita banyaklah kan tengok makanan-makanan viral. Ada macam-macam makanan viral. And then hari ni kita nak review makanan viral. Ha. Satu, dua, tiga. Abracadabra. Go. Okey. Kita ada spicy mee boba. Ha, sekarang ni memang viral sangat-sangat spicy mee boba ni. And then hari ni kita Tilaf bukan es krim ke? Tilaf dia ada es krim, dia ada ais. Sekarang ni dia keluarkan satu produk baru iaitu spicy mee boba. Okey. Okey. Kita nak buat satu sejuk, satu panas. Satu panas. Dia ada dua jenis. Ha, dia ada dua jenis. Bukan dia sama je. Tapi kita boleh buat dia dua. Kita boleh makan dia sejuk dan panas. And then dalam ni, dalam ni kita ada undi lah siapa akan makan sejuk dan akan panas. Alright. Kita kena cabut sama ada K kena makan sejuk atau Farah. Boleh. Okay. Hey, nervous guys. Minum. Eh apa ni? Belum makan lagi dah minum. Nervous. Alright. Okay. Masih lah kan kalau kita kena makan dua-dua sejuk ke dua-dua panas. Okay, so saya akan makan panas guys. Dan Farah kena makan yang sejuk. Okay. Tak pernah lagi ni rasa Maggi makan dengan kuah yang sejuk-sejuk. Okay, let's try. Okay guys, so kita dah kita tengah tunggu dia kembang dan sebati. So yes, untuk kita sebati. Cuba sebati lah. Sebati. Okay, dalam packaging ni dia ada tiga jenis perencah. Bukan perencah juga. Dia dua kot. Dua perencah, satu ni ada boba. Betul. Boba kan? Okay, so kita ada tasty seasoning dia. Tasty. Yes. Alright, tasty seasoning dia. Okay, yang ni kita sabar ada seasoning. Sabar kita ni. Satu ni kita ada apa yang colour purple ni? Kita ada creamer. Betul tak? Betul. Creamer. Asal muka macam tu? Tak, dia dah macam dapat rasa. Korang boleh rasa tak? Tea life yang korang minum tu lepas korang makan dengan Maggi. Maggi. Selalu Maggi mie gani, mie sedap. Ni ada seasoning, ada creamer, ada last guys, boba pula. Dia ada juga Maggi biasa yang ada creamer. Tapi tu okey lah kita makan dengan kari. Ni kita makan dengan tea. So boba dia taklah sama sebiji colour boba yang dekat air tu. Tapi looks like boba lah. Tapi macam madu pun ada juga. Tapi yang powernya dia ada straw. Kau bayangkan nak makan Maggi dengan straw. No. Maksud ni untuk diminum lah. Untuk diminum sebab kita ada garpu dia juga kat sini. Okay, right. Jom kita tengok dah kembang dah ni. Kita kacau-kacau dulu dia. So kita dah prepare 4 air. In case kalau tak kena pada tekak kan. So kita minum lah. Kita muntah ke apa kan. Tak tahulah mindset ke apa. Maggi dia pun bau macam lain lah. Betul tak? Betul lho. Sini. Betul. Lain. Ni orang panggil resipi derhaka ni, tahu tak? Tapi perilah mak membunuh kau sekejap saja, Sandra. Sekejap, nak. Bagaimana? Resipi derhaka. Derhaka. Ada pula Maggi, ada boba. Ya Allah, itu tilas ni macam-macam lah. Tapi saya rasa Maggi dia ni. Oh, dia tilas dengan mami. Kita bukan sebut mami. Yes, dia bukan tilas dia tapi dia dengan mami. So, mungkin Maggi ni daripada mami dengan perencah semua ni tapi idea mungkin from tea life, kita tak tahu. So, kita akan try. So, nama dia Mami Mi Boba Pedas. Dan dia ada sejuk, dia ada panas. So, tadi Farah akan try sejuk. Jarang orang makan sejuk. Orang makan Maggi bila hujan kan. Ni dah boleh dah ni. Dah boleh buat dah ni. Harapnya aku tak jadi bengong lah. Bagi Azman. So, guys, dia bukan. Dia cara dia, walaupun korang kena try yang sejuk, bukannya maksud korang terus tuang air sejuk tak? Mesti air panas macam biasa. Lepas itu, korang kena buang air panas tu dan korang kena tukar kepada air sejuk. And baru kita boleh campak-campak semua perencah dia. Okay? Selalunya kan, kalau dalam review ni. So, yang ni tak perlu lah. Saya punya tak payah lah. Tak payah. Selalunya, okay. Kalau dalam review ni, kita akan rasa excited tau nak makan benda tu. Betul. Tapi yang ni kita rasa macam, boleh ke telan ni? Why are you crying?
kepada air sejuk untuk para punya. Saya rasa Maggi dia biasa. Okey. Okey, kita akan letak seasoning dulu. Tapi aku suka dia ada banyak air sikit. Man, tambah air sikit, Man. Yang mana sikit, ya? Okey, saya buat dulu lah. Okey, Farah buat dulu. Okey, seasoning. Tak ada gunting ke lah, Lama? Gunting, Liz. Colour dia, colour. Oh, dia? Sama macam Maggi biasa, macam Maggi kari. Nah, itulah cakap tadi. Dia punya taste seasoning tu. Tapi, bau dia. Oh, aku tak try. Bau dia bau teh. Teh yang... Teh basi. Tak tahu, eh. Sekejap, saya try pula. Betul ke tak hidung perempuan? Hidung perempuan tak boleh percaya, weh. Okey, kali ni hidung perempuan boleh percaya. Kan? Ha. Wait a minute. Saya try pula. Betul ke tak hidung perempuan? Hidung perempuan tak boleh percaya, weh. Hidung perempuan tak boleh percaya, weh. So, saya nak try tanpa creamer dulu. Okey, cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Orang cakap kalau kita nak terelak daripada ni, kita kira baca bismillahirrahmanirrahim. Asmi syaiyum fil ardi wala fis samaa'. Amin. Amin. Dan kita rasa air dia dulu. Istro lah. Bapak lain siut. Pak rasa ni salah. Cara pembuatan dia salah. Cuba tengok. Dia punya berketul-ketul macam muntah baby, tahu tak? Does it feel good? Adalah aku yang kena makan. Ya Allah, ya Tuhan ku. Ya Allah, ya Tuhan. Serius macam muntah baby. Okay, suruh tu cuba Farah rasa yang ni. Okay, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Jangan lah. Minum dulu, minum. Ini mas belum masuk boba, guys. Sekejap. Eh, mas belum boleh beri makan. Sebenarnya sebelum saya try ni, saya dah tengok dah orang review. Saya sebab takut kan nak rasa. Tak. Sejuk itu. Tapi mi dia tak rasa lah. Mi dia macam rasa kosong. Serius, tak ada rasa apa-apa. Okey, harga RM5.50 je, guys. And then Maggi ni korang boleh dapatkan dekat Tea Life saja. Tak ada tempat lain. Yes, so RM5.50. Yang ni kena tengok rupa dia macam mana. Color dia macam color Sungai Kelantan sikit. Serius, macam Sungai Dia macam dekat Sungai Kinabatangan, guys. Kalau siapa yang duduk Kelantan mesti dia tahu color dia serius macam dia macam Sungai Kinabatangan. Okey, kita try yang ada boba pula, eh. Ada boba. Okey, ada boba. Bismillah. Okey. Okey, ni boba dengan Maggi. Kita try. Man. Eh, tadi kau cut dah. Kau cut. Malu aku. Tak ada cut. Another one. Ni aku. Macam makan Maggi dengan air teh dakar. Eh, kena tampak air tu, kena tampak air. Kena tampak air. Tak sedap. Mana boba dia? Dia rasa boba. Bau rasa. Comel lepas macam tu. Okay, Mat. Dia dah telan, rasa pelik. Pegang boba dia. Boleh, eh? Agak-agak tu. Bukan boba. Ha. Okay, mana sini? Sama ni. Daripada boba tu. Tak sedap. Untuk yang suka unik-unik tu, boleh lah try ni. Boleh try. Kalau rasa macam nak perut. Kalau nak kenyang, nak settle tu tak boleh lah. Nak perut rasa lain sikit, boleh lah try. Boleh. Takkan ni lipat dengan ni? Tak apa eh. Tak nama je orang. Tak nama ais je orang sekali kan? Dah. Okey. Bonceng cheese. Kita ambil boba sikit, eh. Okey. Rasa nak ni sejuk, eh. Ni sejuk. Haa, nak panas ke? Panas. Haa, try sini dulu, tukar ni. Nanti tukar. Tukar dulu, eh. Nak rasa sup dia. Dia bottom.
Balai tu. Apa benda ni? Bagi muka jujur. Tak, kuah apa? Rasa kita bagi dia orang habiskan semua dah. Belum. Aku ada muntah. Orang last habiskan. Oh my god. Perempuan tak ada. Aku tak habis kunyah. Dah lah sejuk weh. Aku tu yang nak belah. Tak habis kunyah dah tu muntah. Dah lah sejuk. Rasa ni tak? Tak nak. Okay, balik macam mana? Dia kalau buat minum sedap. Asal buat minum. Dia kalau buat minum sedap. Tak, hang dah sedut dulu. Kalau dia tak buat tak sedut, sedut dulu. Rasa dulu bomba dia macam ni. Okey, kita oh, dua kali tu. Tahu. Dia punya kuah ni. Okey, Mika macam mana? Ada bomba. Review kau macam mana ni? Dia kalau panas dia okey sikit ah. Okey, dia punya kuah ni mula-mula kalau masuk sejuk, mulut. Sabarlah. Dekat Mika. Sabar. Dengar. Sini kat kepala. Dia kalau sejuk rasa cirit bayi you. Okay, cukup bayangkan. Ciri-ciri kau ikut betul ke tak? Okay, mula-mula masuk mula tu dia rasa teh. Rasa teh, tapi bila dah telan dia punya after taste tu pedas. Macam bapak res je, sedap tak? Rek, usut tak kena lah. Air dengan makanan memang tak boleh sekali. Okay, per 10 berapa? Balik? 3 pedas. 3 lah. Pedas, panas-panas. Panas-panas 4 lah. Sejuk? Sejuk 2. Dia memang boleh makan sejuk eh? Boleh. Dia sejuk gila. Okay, cuba aku try dua-dua sekali. Tak nak lah. Tarik. Okay, Mika, per 10 berapa? 2. 2-2? 3. Apa yang mana? 2 mana? 3? Aku prefer yang panas lah. Kalau untuk Maggi lah. Tapi, kalau nak hirup dia punya kuah, sejuk lah. So, kena 2 lah? Haa, 2-2 lah. Tak nak lah. Alright guys, tadi kita dah rasa spicy boba mami. Dan sekarang ni kita nak rasa ghost pepper pula. Kat sini ada Maggi ghost pepper dengan cola ghost pepper. Okay, back to spicy boba tadi. Saya totally out. Saya memang tak boleh. Tak boleh rasa something yang pelik-pelik berlemak macam tu. Tapi tadi ada juga yang rasa okay. Bagi untuk Farah, Farah rasa kosong kot. Farah tak boleh telan. Farah tak boleh telan. Okay, tapi yang ni kita tengok pula reaction diorang. Try Maggi Ghost Pepper dengan Cola Ghost Pepper. Jom. Okay, hi guys. Nama saya Faiz. Dan saya Akmal. Okay. Hari ni ada hari ni kita nak test apa ni? Akmal, unboxing dulu. Okay, sekarang ni kita ada Ghost Pepper Spicy Chicken Macam debak ni. Nampak macam debaknya logo lah. Okay, debak. Betul, debak. Okay, debak. So, Ghost Pepper size spicy chicken eh. Hari ni aku rasa dari neraka. Dari neraka. Okay. Bukan made in Malaysia, dari neraka. Okey. Buka pintu neraka tu. Alright, selain Maggi Ghost Pepper spicy chicken tu kita ada Ghost Pepper Cola. Tak tahu mana air apa. Tapi guys, dalam dia hitam guys, mana guys. And then dia punya ni pun tak tahu colour apa, pekat. Astaghfirullahaladzim. Mencarut pula. Nanti nanti letak bunyi tip, letak bunyi tip eh. Okay, Ghost Pepper Cola. Aku suka Coca-Cola, Pepsi, bunyi rasa-rasa cola kan. Macam XL8 ke apa kan. Tak, jangan banyak bunyi. Kau buka, kau try dulu. Nak dengar. Ni nak buka ni takut geng. Dalam tu ada apa? Dalam Maggi tu ada apa, Faiz? Oh, dalam Maggi tu mie dia cium sikit bau. Gelap mat, takut aku. Perencah dia. Nah, ni. Macam colour aku. Tahu lah. Aku rasa dia letak lada lah dalam. Merik kat tekak orang rasa. Pedah. Aku rasa sikit. Dah bau. Bau dia macam kok biasa ke? Kau menipu kau ni. Aku rasa air dia masuk hidung aku. Masuk mungkin hidung. Okay, lah. Okey, kau try dulu minum. Rasa. Eh, aku yang minum. Ada kelas. Kejap. Alright. Okay, so yang apa ni Ghost Pepper Spicy Chicken ni
Dari packaging tu memang menyelah lah ditunjuk ghost paper kan. Benda pedas kan. Menarik, menarik, menarik. Ragil cuma lah. Cuma yang belakang ni je lah nampak macam dia tiru Nando sikit lah. A bit lah, tapi betul, tak apa, betul. Dia bagi tahu berapa dia punya level of spicy dia. Okey tak apa. And ghost paper ni 1 juta dia kata. 1 juta? 1 juta. RM8.50 exclusively at 7E. So kepada siapa yang suka yang pedas-pedas, sila ke 7E untuk beli Maggi ni. Oh, jangan sampai keras lagi, keras lagi. Try lukuk tu, kita sementara tengah tunggu ni kan. Okay. Apa jasa? Okay, Akmal ni ada lada lah aku kata. Okay, okay, kejap. Dia tak boleh hidup biasa je, dia kena macam Oh, jangan. Mati, mati, musuh kaki. Itu kick lain macam tu, Mat. Okay, cuba Farid dengan Rasul. Sembai. Sembai, sembai. Sembai, sembai. Sembai, sembai, sembai. Siapa yang nak test-test tu, sembai. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Kena pergi nak dia, mau dia bawa kola biasa. Tak. Kau tarik kau kuat. Kau tarik kau kuat. Aku dah cakap. Tak hidung yang masuk, tak hidung yang masuk. Lebih, lebih. Farid, okey. Farid, Farid, Farid. Tuang lagi, tuang lagi. Kecil, kecil. Kau tarik gua kuat. Tarik gua kuat. Okey. No! Aku rasa... Aku rasa... Kacau, kacau minum, kacau minum. Memang dia tak tahu dari mana dia ni. Tapi ni mi goreng ke? Ni mi goreng, mi goreng. Mi goreng, kena tapi duduk lalu. Air dia kali hitam. So, Ken. Ken, hati bukan air korang tercemar. So, macam mana? Bau dengan perencah dia, sedap lah. Perencah dia kala merah, hitam guys. Tak tahu lah, memang pekat gila. Aku takut lah. Eh, Rai, aku takut Rai. Sama lah. Tapi bau dia sedap kan? Bau perencah dia sedap. Cuma, kita tunggu sekejap lagi lah. Kita try. Sedap tak sedap, masuk mulut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Faiz. Ini guys, memang geletar aku, Mat. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pedas tak boleh minum air kosong hari ni Bang, jangan macam ni bang. Sebab Faiz saya makan dulu, kita orang banyak sikit. Orang minum, orang nak minum. Orang lain nak minum. Tak apa, orang minum dekat jawan tak? Okay, macam berselera dia. Oh, dia ambil semua, tak potong lah. Okay, tambah dengan air. Minum air sikit. Boleh? Tak, sebab okay. Boleh. Okay. Alright. Kita rasa air dia. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Itu jawapan dia. Dia tak pedas. Kalau ni dengan Maggi yang double, Maggi pedas lagi. Maggi pedas lagi. Ha. Okey, okay, kita cuba rasa sebab ada. Tapi mungkin tu jawapan siapa yang makan pedas lah. Kalau yang tak makan pedas, mungkin different sikit jawapan dia. Bismillah. Ini pun bersenang dia. Habiskan ramai. Eh, sedap tu, serius. Cuma... Jangan habiskan. Dia tak pedas. Eh, orang lain nak juga. Orang lain tak juga. Ramai belakang ni. Bukan dia merah. Dia sebenarnya pedas. Getah. Ni okey. Ni tak okey. Dia okey, my perspective pula. Dia okey, dia ada flavor. Dia just nice. Dapat sea chicken tu tapi pedas. Betul, dia, pedas gila ah. Okey, tambah cola pula. Ah, ini pun pedas agak. Tambah ni. Kick semua benda. Okey, rasa cola pula. Lagi. Sabar, sabar. Ya. Tak dapat feel. Okay, minum dulu. One shot. Ui. Betul tak bercakap? Ni okey. Saya try masukkan Maggi tu dalam kolah. Kau boleh tahan lagi, aku tak boleh. Boleh. Sedap. Okay, Akim pula. Macam mana? Tapi dia pedas lah sikit. Tapi dia sedap. Kira saya.
Okay, Farah boleh kasi air tu. Satu, dua, tiga. Tak bersih. Tak bersih. Dia masuk dalam hidung ah. Boleh minum hidung. Tapi yang ni sedap, serius sedap. Dan satu lagi, aku tak minum air gas. Okay, okay. Aku tak minum gas, aku tak makan pedas. Banyak-banyak sikit. Ah, dah. Tak boleh, air kosong. Air kosong. Air kosong. Air kosong. Air kosong. Cepat. Cepat. Mau kau mana? Aki. Mau kau cepat. Aki nanti. Aki nanti. Aki nanti. Aki nanti. Aki nanti. Cepatkan. Kau yang bawa sini. Bagi Farah. Yang ni Farah bagi 8 per 10. Dia pedas tapi dia sedap. Serius sedap. Yang ni Farah rasa sangat tak sesuai. Kita tak payah keluarkan langsung. Memang tak sesuai langsung. Dia ada rasa kok tapi dia punya cili tu lagi kuat. Tak tahulah dia letak sebut cili ke apa dalam ni. Baik gini okeylah. Berterima lagi lah untuk orang yang pedas kan. Orang nangis. Dah menangis. Ya, bagi 5, 4 boleh lah. Ni janganlah. Eh, tak boleh lah. Negatif tu. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Bye. Bye.